Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Suryani Hasan Basri. Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu itu saya sempat keliling Indomaret sama Alfamart sama kawan, cuma ingin cari Oreo Blackpink. Dan itu udah 10 Indomaret sampai beberapa Alfamart juga gak ketemu gitu. Akhirnya sampai pernah juga nelpon kawannya di Palembang untuk beliin gitu. Dan juga emang susah kali carinya itu. Intinya susah. Dan alhamdulillah hari ini paket datang. Akhirnya memutuskan untuk beli langsung di ini ya, di akun resmi Oreo. Oke, mari kita unboxing. Kita bakal dapat card siapa ya? Aku sepengennya cuma Lisa sih, ya nggak mau yang lain. Kalau nggak dapat Lisa aku nangis. Maunya Lisa ya. Sumpah deh Oreo kesel kali. Kenapa susah kali dapet ini? Ntar kemarin kayak oke. Ada tiga sih. Aku misalnya tiga, satu, dua, tiga. Dikit sih. Tapi aku berharapnya dapat Lisa. Gak mau yang lain. Aku mau Lisa. Oke. Kita akan buka. Bukan. Udah kelihatan belum sih ini? Gak kelihatan lagi. Oke. Kita coba ya buka yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat Lisa. Ini harus Lisa. Aku pengen nangis ya. Enggak ada kok. Ada. Sempat di paling bawah loh ternyata. Aduh. Nah ini. Nomor 8 siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini yang bisa satu lagi ya. Ya Allah, semoga dapat Lisa satu lagi. Ya Allah. My baby dapat juga Lisa. Enggak apa-apa sih yang lain bukan Lisa, yang penting udah dapat Lisa. Oke. Okay. My bias. Oke, okay, kita buka lagi ya. Kirain tadi enggak ada, woi, rupanya di bawah. Kalau sempat nggak ada tadi aku mau protes. Oh, jadi sekarang dia di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jisoo. Liso. Karena aku juga suka sebenarnya aku biasanya Lisa, tapi aku juga suka Jisoo dalam artian suka lihat interaksi mereka itu. Liso. Mereka itu sweet, super sweet sih. Keren. Pokoknya di antara ini. Ini apa ya? Satu lagi. Kalau bisa Rose ya. Mana motokarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Lisa lagi. Ini sama gak sih? Sama. Ya, tapi beneran deh. Mereka kayak dia paham kali loh.
Lisa, Jisoo. Ini udah yang paling oke. Gak perlu, gak berharap dapat yang lain, pokoknya dapat ini aja. Neng Lisa, Neng Lisa. Pokoknya Neng Jisoo ini bonus. Gak mau. Jadi udah puas, gak bakal pesan lagi di sini, udah cukup. Pokoknya udah puas dapat Lisa. Ini kayaknya mau ku kasih sama keponakan deh, karena dia juga suka Lisa. Karena kebetulan Lisanya dua sama, jadi kasih ke dia aja satu. Ya aku cukup satu Lisa sama Jisoo. Oke. Ini Oreo. Keren nih. Mahkotanya itu keren. Kita coba enggak ya sih? Aku udah pernah coba sih, tapi yang bukan yang ini, yang bentuk panjang itu loh, yang enggak ada itunya itu. Yang ada tanda tangannya di luar. Ini kayaknya ada juga tanda tangan deh. Wow. Lisa woi tanda tangannya. Nah. Padahal tadi enggak ambilnya aja loh. Terlalu mengerti deh ini kayaknya. Dah, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sama sih sama yang pernah aku beli. Pokoknya aku termasuk orang yang beruntung karena langsung dapat Lisa my bias. Gak butuh yang lain, tapi bonus dapat Mbak Jisoo. Karena aku suka sih interaksi mereka, sumpah aku suka banget. Di TikTok juga sering apa tentang mereka, karena mereka tuh benar-benar sweet gitu, benar-benar kayak gitu, kayak benar-benar beda interaksinya itu. Bukan yang arah ke mana gitu kan, negatif, tapi bagus, enak sih, seru. Kayak benar-benar adik kakak gitu, ngerti gak sih? Sweet. Aduh. Apalagi kalau udah Lisa sama Jisoo ngumpul berdua tuh, aduh. Udahlah, rusuhnya keren. Ya, pokoknya sampai di sini hasil unboxing hari ini. Dan alhamdulillah dapat Neng Lisa. Ayo dah. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.